Dan di bagian atas ini adalah restorannya ya. Jadi kalau teman-teman beli breakfast atau makan pagi, itu ada di atas. Dan juga ada restoran yang buka waktu siang sampai sore dan malam hari. Jadi makannya bisa di atas, ada yang indoor maupun ada yang outdoor di sini. Jadi kalau outdoor ini, kalau misalnya lagi mendung gini enak ya, tapi kalau lagi panas ya mungkin bisa di indoor aja dulu. Dan di bagian bawahnya ada tempat foto-foto yang cukup bagus ya, dan fotogenik kalau misal dipakai untuk ala-ala Jepang gitu fotonya. Kemudian di sana ada yang menyewakan baju yukata dengan tarif Rp50.000 untuk satu pasang, cowok, cewek. Jadi teman-teman kalau mau foto-foto dengan tema Jepang dan mau sekalian pakai outfitnya, outfit Jepang, itu bisa pakai baju yang disewakan di sini. Nih, kita menuju ke tempatnya ya. Nah, ini tempat penyewaannya. Itu ada baju-baju pilihannya, yukatanya. Ini kita lihat tarifnya ya. Ada tadi di bawah.